A'ung um billahi Bismillahirrahmanirrahim Pergi ke hutan membawa kelapa Bersama Abdullah Orang tegak lega Ketika kesulitan menyapa Ingatlah Rasulullah Yang menunggu di telaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hidup ini adalah ujian Dan ketika kesulitan itu tiba Ketika hijrah kita menemui kesulitan Dan ketika semakin banyak cobaan semakin lemah keistikomahan dan semakin malas diri melakukan ketaatan maka ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Aku menunggu kalian di telaga sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau selalu menunggu kita di telaga yang Allah siapkan. Dan ketika semangat kita mulai pudar karena saking banyaknya cobaan dan juga lemahnya keistiqomahan kita serta malasnya diri kita melakukan ketaatan maka kita bisa ambil hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari agar kita semakin bersemangat kembali. Ketika kita melakukan kebaikan, kita semakin bersemangat. Ketika lemah istiqomah kita mulai menemui kejenuhan, maka dia akan bisa menambah semangat kita. Karena sejatinya, al-imanu yazdad wayangkus. Iman ini bertambah dan berkurang. Ketika dia bertambah, maka harus kita pertahankan. Tetapi ketika dia berkurang, maka salah satu di antara cara untuk bisa mengembalikan semangat kita dengan mengingat sabda Rasulullah SAW tadi, yang mana beliau menunggu kita semua di telaga Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini sebentar. Enggak lama tinggal, kita bersabar dengan melakukan ketaatan-ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Memang tidak mudah untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tidak melayani bisikan-bisikan setan dalam dada kita, untuk bisa menolak apa yang setan inginkan dari diri kita yaitu menuju kepada allah subhanahu wa taala namun dengan kekuatan dan keyakinan kita kepada allah azza wa Jalla meminta selalu pertolongannya maka insya allah allah akan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa taat dan berjalan di jalan yang allah subhanahu wa taala teman-teman kau inginkan allah subhanahu wa taala mari kita senantiasa mengingat hadis Rasulullah SAW dan bersungguh-sungguh untuk senantiasa taat dan kebaikan karena sejatinya perjalanan kita ini enggak lama sebentar ketika kita sudah kembali kepada Allah kok kayak baru kemarin sama dengan hari ini kayaknya baru kemarin lebaran bentar lagi udah mau lebaran lagi Kayaknya baru kemarin tahun baru. Nanti tahu-tahu udah tahun baru lagi. Dan memang al waktu kasih waktu ini bagaikan pedang. In tak tahu Jika kita tidak memenggalnya, maka kita yang akan terpenggal oleh waktu itu sendiri. Oleh karenanya, mari kita berlomba. Mari kita selalu menjaga ritme kehidupan kita agar senantiasa berada dalam ketatan kepada Allah. Ketika terseok-seok, kita belok dari jalur yang Allah jalani, maka ingatlah, ingat kembali pesan dari Rasulullah SAW tadi, bahwa sejatinya beliau menginginkan kita kebaikan, menunggu kita di telaganya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang beliau Ingat ketika beliau da, pada saat sakaratul maut, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku tidak pernah melihat kita. Tapi Rasulullah SAW merindukan kita hingga ketika nyawa berada di tenggorokan beliau. Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah karuniakan kita kekuatan, semangat, untuk senantiasa melakukan kebaikan dan semangat dengan kerinduan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga yang Allah sudah siapkan dan semoga kita semua menjadi umat Nabi yang senantiasa melakukan kebaikan dan husnul khotimah sehingga kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan diri doinya dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga yang sudah Allah siapkan. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.